Hari ini saya ingin kongsikan seorang cendekiawan Islam yang hebat, Ibnu Firnas. Nama penuh beliau ialah Abbas bin Firnas, lahir di Ronda pada tahun 810 Masihi. Siapa sebenarnya Ibnu Firnas? Sebelum munculnya adik-beradik bersaudara Wilbur dan Oliver Wright yang menjumpai ataupun mereka cipta kapal terbang, sebenarnya Ibnu Firnas adalah orang yang lebih dahulu menjumpai dan mereka cipta alat penerbangan. Beliau adalah cendekiawan Islam yang pertama meluncur terbang di udara. Beliau menguji peralatan terbangnya dari menara Masjid Cordova. Segala apa yang diimpikannya tercapai dan beliau berjaya meluncur dengan jayanya. Sayap kiri dan kanannya berjaya menyeimbangkan penerbangannya. Namun, ia gagal mendarat dengan sempurna kerana tidak mempunyai ekor. Sebenarnya, Ibnu Firnas adalah seorang cendekiawan yang sangat banyak mereka cipta peralatan-peralatan sains. Antaranya juga, beliau adalah orang yang menjumpai cermin jernih yang boleh membesarkan tulisan. Di mana kita nak dapat ilmuan-ilmuan Islam ataupun kita mengetahui sejarah-sejarah ilmuan Islam yang sangat hebat ini? Kita boleh dapati di dalam buku ini, 30 kisah ilmuan hebat Islam. Anda berminat, dapatkan di pautan di bawah. Jangan lupa